sini saya akan membuat bakso ikan tenggiri ya. Ini untuk bahannya ada 300 gram ikan tenggiri. Ini sudah saya haluskan terlebih dahulu. 1 butir telur, bawang putih, bawang goreng, ada lada, ada micin, ada garam. Lagi ini bumbunya akan saya taruh campur, telurnya juga akan saya campur lagi. Akan saya haluskan lagi bersama dengan telur. Sudah pada mengapung. Ini rasanya udah pas, udah enak. Ini udah mateng, mau saya angkat dan tiriskan. Saya mau membuat sausnya. Ini saya pakai bawang merah, bawang putih sama. Ini saya pakai bawang putih sama cabai rawit ya, supaya agak pedas karena saya gunakan saus tomat dan saori, tambah sedikit kecap. Saya tambahkan saus tomat, sedikit saori, sedikit kecap. Mau dimakan seperti ini aja, dicocol sama dengan sausnya juga sudah enak, atau mau digoreng juga enak. Ini sausnya udah pas, enak.